hari ini kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan upacara Wisuda Prabatar Akademi TNI dan Akademi Kepolisian tahun 2022. Saya selaku Kapolri mengucapkan selamat kepada 1028 taruna yang merupakan pemuda-pemudi calon pimpinan bangsa masa depan. Teruslah berlatih dan jangan menyerah. Terus tingkatkan kualitas dan sinergitas yang telah terjalin selama menempuh pendidikan dasar integrasi. Hingga diharapkan pada tahun 2026 ketika rekan-rekan menyelesaikan pendidikan, maka akan lahir sosok-sosok perwira TNI Polri yang mampu berjuang bersama dalam memperat kebinekaan guna mewujudkan Indonesia maju. Kepada para taruna, saya ingatkan Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan karunia yang luar biasa kepada Anda semua.